Allah membawakan tentang nilai tauhid keimanan dalam surah Al-An'am dengan ala illah, dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam surah Al-A'raf, Allah membawakan ayyamillah, peristiwa-peristiwa sejarah dalam zaman nabi-nabi terdahulu sebagai satu bukti bagi menguatkan jati diri tauhid kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajar lagi apakah pelajaran daripada umat terdahulu dalam episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahada la ilaha illallah, syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami 4 ayat bermula daripada ayat yang ke-182 hingga 185 Suratul A'raf, surah yang membekalkan panduan kepada kita daripada ayyamillah, peristiwa-peristiwa yang besar yang perlu kita ambil pelajaran. Dan pada hari ini kita akan membaca 4 ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safa. Safa saat ini Safa ya? Alhamdulillah saat ini. Nanti di hujung nanti kita kami ada permintaan lah. Oh. Kerana kami sudah lama tidak mendengar lantunan pantun daripada Al-Fadhil Safa. Ingatkan lantunan taranum tadi kan? Itu yang itu sikit tu. Yang itu hujung. Oh, hujung. Hujung. Hujung nanti. Hujung tak tahulah bila bukrah kan, masya-Allah. Jadi alhamdulillah insya-Allah kan, kita doakan agar dapatlah lantunan yang sesuai, yang mampu, dan kita mohon Allah bekalkan terus ilmu hikmah dalam sesi kita majlis ilmu ini. Kita doa dengan subhanakallah, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 4 ayat pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-182 hingga 183, keadaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan apakah yang diberi kepada mereka yang diistilahkan sebagai istidraj. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-184, penegasan kebenaran Rasul dan menyangkal tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Diikuti pada ayat yang ke-185, celaan kepada kafir, orang-orang yang kafir yang enggan membuka mata hati untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 182 hingga 185 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time yang senantiasa bergabung bersama menjayakan dan mengimarahkan majlis ilmu, mengikuti kita di apa juga corong-corong televisyen, telefon, melalui YouTube dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitungnya sebagai satu amal soleh, amal kebajikan kita, persediaan untuk kita bertemu Allah Rabbul Izzati. Moga-moga Allah berkenan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita nak baca pada hari ini pertengahan halaman yang ke-174, ayat 182 sehingga ayat yang ke-185 kan. Banyak 182, 83, 84, 84 ayat kita nak baca. Permulaan ini kita nak cuba membaca menggunakan taranum. Belum sempat tanya. Saya dengar di
ujung telinga saya ni, abang kameraman kita sebut Tarannum Ross. Saya Ross nak minta bagi mic lah sekali hari ni. Tarannum Ross, terima kasih. Abang apa? Safwan nak apa nama? Safwan. Nah, Safwan kita minta Tarannum Ross eh. Pernah dengan Syekh Sudais kot ni, subhanallah. Baik, kita cuba empat ayat ini menggunakan Tarannum Ross. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم baca anda ayat yang ke-182 hingga 185. Dan kita melihat sebelum ini berkaitan dengan ada satu kumpulan daripada manusia Ustaz ya, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq, yang sentiasa berada di atas jalan hidayah kebenaran dan juga mencerahkan masyarakat, orang-orang di sekitarnya dengan al-haq wa bihi ya'dilun, dan tetap bersikap adil. Maksudnya ini kumpulan yang bagus misalnya, menggunakan kapasiti hati, pendengaran dan juga penglihatan itu dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada ayat yang ke-182 Allah menyatakan wallazina kadzabu biayatina, mereka yang tidak membenarkan al-haq misalnya ataupun membenarkan kepada ayatina ini, maka apakah yang berlaku pada mereka? Sanastadrijuhum. Ha, ini satu perkataan yang besar kat sini. Apa maksudnya? Ini yang biasa kita dengar dengan istilah istidraj. Istidraj ini daripada perkataan daraja. Daraja-daraja yang maksudnya diberikan peluang-peluang-peluang di atas dunia ini, Ustaz. Macam naik pangkat lah. Dia diberikan kaya, diberikan kuasa, diberikan duit banyak, diberikan bisnes jalan dengan baik. Rupa-rupanya, bila dia mendustakan ayat Allah, Allah bagi dia naik itu sebenarnya untuk apa? Untuk dia rasa hilang punca. Dia ingatkan dia buat jahat, dia mendustakan ayat Allah itu, bila bisnesnya bagus, anaknya okey, kemudian duit banyak, dia rasa bahawa Allah suka kat dia. Tapi sebenarnya inilah yang berlaku kepada Bal'am bin Ba'urah sebelum ini. Apabila dia mendustakan ayat Allah, dia keluarkan diri dia daripada kebenaran dan kemudian dia dapat banyak duit, dapat rasuah, dia dapat lebih banyak lagi lah kuasa, pangkat dan sebagainya. Rupa-rupanya itu cara Allah nak menyatakan apa? Min haitsu la ya'lamun, iaitu mereka, dia tak tahu daripada mana dia hilang punca, dia terus dia happy, huha-huha. Dan akhirnya Allah cakap apa? Wa umli lahum, aku berikan tempoh bagi mereka. Dia lebih kurang macam apa Ustaz ya? Ikan lah, ikan. Yang bila dia dah kena kail tu, kan, dia kena sikit je. Kan? Kemudian si pengail tu, dia lepaskan tali tu. Jadi dia pun, kan, kena tangkap, akan tertangkap kat situ. Waktu itu, dia punya kail tu memang dah masuk habis ke dalam mulutnya. Itu kalau tangkap ikan lah. Yeah. Kan? Kalau katakan anjing contohnya, dia kalau tali pendek tu, kira dia... Oh, dah tak boleh dah kan, tapi kalau tali panjang dia berlari tak, kan, terjerat dan terus mati. Itulah sebenarnya perumpamaan bagi
orang yang wa umli lahum. Diberikan masa, usia dalam hidup, diberi peluang banyak. Sesungguhnya Allah cakap apa? Inna kaidi matin. Sesungguhnya azabku, kaidi ini perancangan, plot daripada Allah itu adalah amat-amat utuh. Macam apa tali kail tadi tu, dia kuat. Ya, dia punya ingatkan kalau dia ikan besar, ingat terputus lah kan, dia boleh lepas. Rupa-rupanya tak mungkin lepas daripada plot daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 182-183 ni adalah satu ancaman sebenarnya, sebenarnya sebagai satu muhasabah kepada kita. Kalau kita buat dosa, kesilapan, caranya macam Nabi Adam, Nabi Musa, minta ampun. Minta ampun cepat-cepat, jangan rasa selesa. Apatah lagi kita dah banyak duit, kita dah ada rumah besar, pangkat, anak semua dah berjaya sebagainya. Kita kena tengok ini istidraj ataupun tidak. Ha, macam mana nak tahu istidraj atau tidak? Apabila kita kembali balik pada Al-Quran, solat kita makin kuatkan lagi, lagi banyak kita minta ampun, itu bukan istidraj. Kalau makin lagi huha-huha, makin lagi solat tu entah ke mana, bila bisnes makin berjaya, meeting daripada pagi sampai malam, kan, tak ada sembahyang, itu adalah tali kail tadi lah, Ustaz. Ya, dilepaskan oleh pengail, yang ikan tu rasa, wah, dia masih bebas lagi, sekali zap, kena sentap. Dan itulah yang berlaku pada Bal'am bin Ba'urah suatu masa dahulu. Ia juga boleh berlaku kepada kita jika kita tak berjaga-jaga. Kita berehat sebentar, My Quran Time. Quran, solat, infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Majaina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. والذين كذبوا صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat 182 hingga ayat yang ke 185. Dan ayat 182 dan 183 itu sebagai satu amaran kepada kita, Ustaznya, dalam hidup kita ini kita perlu menilai, melihat dalam diri kita adakah apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat diberikan panjang umur itu istidraj ataupun ia memang nikmat an'amta alaihim yang Allah kurniakan pada Nabi Siddiqin Syuhada dan juga orang-orang yang soleh. Dan bila bercakap tentang umur, bercakap tentang pangkat, duit, kereta, rumah, macam-macam yang kita dapat dalam hidup kita ini, beza di antara istidraj dan juga ni'mah ialah apabila seseorang itu mendapat ataupun membenarkan ayat-ayat Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan kebaikan dengan duit, dengan pangkat, dengan apa sahaja yang diberikan, maka itu adalah nikmat yang dikurniakan dan harapnya kita terus dapat rahmat sampai ke syurga, Ustaznya. Tetapi kalau katakan orang tu mula-mula bisnes tak okey, kali bisnes melonjak-lonjak, ya, kemudian terplanting semayang dia, kan, Qurannya entah tak tahu kat mana je letak contohnya, maka itu namanya istidraj. Makin dia maju, makin untung, makin lagi dia dapat macam-macam. Sebenarnya ia adalah satu tali yang dipanjangkan, yang diberi peluang untuk dia berlari jauh daripada Allah. Tapi suatu hari nanti ia mungkin terjerut, misalnya, dan habis. Kerana apa? Kerana dia terlupa. Itu sebabnya Imam Ar-Razi menyatakan bahawa apabila bercakap tentang istidraj ini adalah azab daripada Allah. Maksudnya apa? Bila orang itu melakukan dosa, kemudian selepas daripada dosa itu, azab bagi seseorang itu bila dia terus buat dosa. Dan dia rasa bahawa, oh, tak ada apa-apa pun, tak ada pun kata ada azab lah, bisnes tak jadi. Bisnes saya okey je. Kan? Saya belajar kalau anak-anak kita, kan? Dia tu tak solat tapi dapat A, semua A. Saya ni solat tapi kurang satu A, contohnya, kan. Kita kena mendidik pada anak bahawa yang dapat A tak solat itu namanya istidraj. Dan kalau kita dapat A semua, boleh jadi istidraj kalau lepas dapat A dah tak sembahyang. Dulu nak exam sembahyang hajat, lepas tu tak ada dah, kan. Ha, jadi di situ kalau nak jadi nikmat, perlu kita istighfar, kita bertasbih kepada Allah, dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi ketika peristiwa Fathu Mekah. Masuk saja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kan, kena tasbih, kena tahmid, kena minta ampun ketika kita mendapat sesuatu nikmat dan kejayaan dalam kehidupan. Jangan sampai kita terlupa bahawa itu semuanya adalah ujian bersama. Jadi bercakap tentang orang yang tidak menghargai kepada nikmat yang sebenar-benarnya, peluang yang ada, Allah bawakan ayat 184 untuk sama-sama kita melihat bagaimana orang yang istidraj, dia memusuhi kepada orang yang membawa nikmat, yang mendapat nikmat hidayah daripada Allah. Ayat 184 bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang ke-184. Bermula daripada awalam. Lepas tu nanti kita akan jumpa kalimah bisahibihim, huruf sad, bisahibihim. Jadi kita sebut betul-betul. Dan juga lepas tu ha, lepas tu ha, hi bi him. Dengan dua-dua ha, hi bi him, ataupun dua-dua ha, hi bi him. Jadi mula-mula ha, lepas tu baru ha. Mari kita cuba ayat 184 dengan tarannum nahawan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا Allah.
Astaghfirullahalazim, ayat yang ke-184, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berfikir? Hadir selepas bercerita tentang mereka yang diberi ruang, saatnya diberi ruang hidup, diberikan pelbagai perkara, sebenarnya mereka perlu gunakan itu untuk apa? Untuk menyokong kepada kebenaran yang dibawakan oleh seorang insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak fikir, mereka tak gunakan fikir. Allah kata mengapa mereka tak fikir? Ma bisahibihim min jinnah. Mereka gelarkan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang gila, ahli sihir, macam-macam tuduhan dibuat kan. Mengapa orang menuduh? Ha, itu psikologi yang perlu kita faham saatnya. Orang yang tak betul, dia akan menuduh. Orang yang betul, dia tak payah tuduh. Kan? Pasal apa? Pasal kalau dia betul, dia akan gunakan saluran yang betul untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi hanya orang yang suka menuduh ini, orang yang suka menuduh dalam hidup kita, kalau boleh kita jangan suka menuduh orang. Menuduh orang, menghukum orang, sebenarnya nak menunjukkan bahawa kita ini tak ada kemampuan untuk, satu, kalau kita betul, kita mendidik orang itu. Dan yang keduanya, kadang-kadang kita pun yang tak betul. Jadi nak menyatakan bahawa saya ni amat betul ialah tuduh orang gila, sebagai orang ni salah, orang ni macam-macam. Akhirnya orang rasakan bahawa sayalah betul. Rupa-rupanya psikologi orang yang suka menuduh ini dalam dirinya itu sendiri ada masalah hubungan dengan kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan ma bi sahibihi min jinnah, bahawa sebenarnya sahabat kamu ini bukannya gila. Jinnah ini dia dirasuk oleh jin. Dan pengalaman mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sampailah kepada umur 40 tahun sampai menjadi rasul ini, tak pernah pula Nabi ini pernah dirasuk oleh oleh jin yang menyebabkan dia jadi gila. In huwa illa nadhirum mubin. Dia tidak ada apa kecuali memang Nabi ini pemberi peringatan yang jelas nyata, tetapi menggunakan kaedah menyerang karakter. Ya, istilah bahasa Inggerisnya character assassination. Bunuh karakter seseorang, tuduh dia gila, dia ni tak betul, apa sebagainya. Yang itu menyebabkan mesej itu tidak sampai kerana orang mula kata betul ke dia ni. Kan? Dan ini adalah kaedah bagaimana orang yang istidraj. Dia ada pengaruh, dia ada harta, tetapi digunakan untuk melawan kepada kebaikan ataupun kebenaran. Ini membawa pada perkataan pilihan pada kali ini, kita saksikan. Iaitu, wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli itu daripada perkataan amla, ditangguhkan, diberi tempoh, 10 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ar-Ra'du, surah Al-Hajj dan juga surah Al-Qalam sebagai satu peringatan kepada kita, Ustaz. Kalau setiap kali kawan kita kata birthday, kan? Kalau menyambut hari apa? Birthday ni apa, Ustaz? Hari lahir. Hari lahir, ya. Okey. Hari lahir, dia kena ingat bahawa itu adalah umli. Betul. Umli. Yeah? Umli. Maksudnya Allah bagi extension, jangan sampai extension itu dia terlupa bahawa saya ni sokong makin committed pada perjuangan Nabi kembali kepada Allah, ataupun birthday tu happy birthday to you sahaja, kan? Kalau itu sahaja nilai birthday, maksudnya dia terlupa bahawa ayat 183 tak nak dia jadi apa, dia terlupa inna kaidi matin. Ustaz, kaidi matin ini plot Allah sebenarnya nak bagi engkau ni lebih ni, umur dah sampai 40, 50, 60, 80, 100 ini, sebenarnya ini tali pengail, Ustaz, kan? Tali pengail yang sebenarnya dah kena cangkuk, tapi nak bagi je lagi kuat lagi sampai berdarah dan tak boleh lepas lagi daripada cengkaman cangkukan. Betul ke begitu, ya? Okey, daripada pengail tersebut. Dan kita tidak mahu kita mendapat azab disebabkan terlupa untuk bertaubat dengan segala anugerah termasuklah umur yang dipanjangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Solat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Thank you.
سجينا ورزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu satu. Okey, okey. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu apa ni jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Yeah. Kalau catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan. Ha. Kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang ayah tempia tu ke? Tak. Saya memang lahir tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ayah. Ada ibu yang melahirkan dia. Yeah. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okay. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَلَكَ إِنَّ andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سفاس sosok tubuh yang kita senantiasa menyebut namanya, bersalawat kepadanya. Salawat itu. Begitu banyak jasanya, Allahu Akbar. Betul, Zain. Dan itulah bercakap tentang mak ayah kita banyak berjasa. Yang ini, kalau mak ayah nak jaga kita di dunia, tapi ini yang sampai ke akhirat sana, Zain. Dan Nabi merindui bukan sekadar pada sahabat, tapi istilahnya ikhwan. Ikhwan. Ikhwan, kan? Dan sahabat bertanya, siapa ikhwan itu, kan? Dia adalah mereka yang tak pernah jumpa Nabi, ya, tapi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapnya kitalah. Itu yang kalau orang dulu saatnya dia dekat dengan Nabi tapi cakap Nabi gila. Ya. Kan? Kita harap kita ni jauh tapi cakap bahawa Nabi, ya Rasulullah, harapnya kami adalah sedikit sumbangan dalam menyokong perjuangan yang diteruskan, Allah, yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Dan antaranya safasnya lah yang kita telusuri hari demi hari, ya, ya, iaitu Al-Quranul Karim. Kita rasa sangat bersyukur dan rasa apa, sangat-sangat menghargai anugerah kesempatan yang Allah Taala kurniakan pada kita. Dan barangkali safas, tapi saya rasa mungkinlah ada juga yang sehinggalah ke hari ini yang sebenarnya masih belum
tahu kewujudan My Quran Time ni. Ya, betul. Jadi itu kerja kita semualah untuk sama-sama kita konsekuensi sabar-sabarkan supaya My Quran Time kedua ni dapat kita sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, terutamanya anak-anak kita wakali kan, di sekolah dan sebagainya, untuk kita memahami, menelusuri dan kita nak memperbaiki bacaan kita insya-Allah taala. Dan AJK Masjid ataupun organisasi kalau betul, katakan sahabat, nak uruskan program di peringkat offline Ustaz, kan? Mungkin itu boleh kita borak-borak bincang kerana ada yang jenis tak tengok TV kan? Sahabat, ataupun betul, tak betul. Tengok di internet tapi harapnya ini dapat disebarkan insya-Allah taala. Moga Allah SWT permudahkan insya-Allah. Sama-sama kita sebar luaskan insya-Allah. Jadi kita nak singgah seketika bahagian tajwid untuk episod kali ini. Mari kita perhatikan apa kalimah yang telah dipilih untuk tuan-tuan dan puan-puan kita semualah mempelajari ataupun ulang kaji pada episod kali ini. Ya, yang pertama fokus kita dalam ayat yang ke-182. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazina kadzabu. Silakan. Wallazina kadzabu. Wallazina kadzabu. Sambung sikit. Wallazina kazzabu bi ayatina. Silakan. Wallazina kazzabu bi ayatina. Wallazina kazzabu bi ayatina. Diturun lah. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Silakan. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi bacaan sampaikan. Oh boy, macam sabakah pula. Okey, baik. Itu nak latihan suara. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا. Iaitulah fokus kita dalam huruf dhal. Wallazina kazzabu. Cuba. Wallazina kazzabu. Wallazina kazzabu. Huruf dhal. Hujung lidah kita keluar sikit. Wallazina kazzabu. Hati-hati supaya tak tertukar dengan zai. Wallazina kazzabu. Sebab dah terbiasa. Jadi kena hati-hati. Wallazina. Cuba. Wallazina kazzabu. Kazzabu. Alhamdulillah. Moga-moga betul dan kita dapat perbaiki dalam bacaan Al-Fatihah kita insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanastadrijuhum min haithu. Silakan. Sanastadrijuhum min haithu. Okey, kita habiskan. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Silakan. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Masya-Allah tabarakallah. Berkerut tak dahi? Kerut. Dia kata dahi berkerut suara tak keluar. Oh, tak aci ya. Baik, okey. Sanastadrijuhum. Cuba sebutkan. Sanastadrijuhum. Sila. Sanastadrijuhum. Ha, kalau tak hati-hati tu dia boleh jadi terplay out dekat sanastadri. Dia ada sin dua kali tu ke. Sanasta. Cuba sanasta. 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 Lepas tu kita ada juga mim mati bertemu dengan mim. Satu. Dan yang kedua, nun mati bertemu dengan ha. Sanastadrijuhum min haithu. Cuba. Sanastadrijuhum min haithu. 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 Ha pedas. Min haithu. Min haithu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kalimah-kalimah yang kita ingin praktikkan dalam ayat ini. Mari kita nak hafal insya-Allah. Saya kira dapat kita hafal satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazina kadzabu biayatina. Satu dua mula. Wallazina
والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا. Baik, itu tiga kan. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Silakan. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. 1, 2, 3. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Last, jangan tengok ah. Dengar je lepas tu sambung tau. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيوه, من حيث لا يعلمون. الحمد لله, الحمد لله. Ayat 182 dapat kita hafal. Moga-moga ibu ayah-ayah yang berada di rumah pun dapat, sekurang-kurangnya dapat ikut sambil-sambil buat kerja ke, potong bawang ke apa, dapat ikut kan sedikit-sedikit kalimah demi kalimah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mempermudahkan kita untuk kita dalami Al-Quran, insya-Allah taala. Suka kita dengar dengan lantunan Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kita nak kembali selepas ini, ada beberapa ayat lagi selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar tu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Ya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia, ustaz-ustaz ini. Ya, saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik. Tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam, boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat. Waj'alhu la
lana hujjatai. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mendalami ayat yang ke-182 hingga 185. Dan Alhamdulillah kita sudah pun melihat dan membaca sebentar tadi Ustaz, ya, ayat 182, 183, 184. Dan kita ingin meneruskan, ya, kalau ayat 184 itu Allah memanggil kepada mereka yang mendustakan ayat Allah, yang terlalai dalam hidup, bahawa sila fikirkan bahawa sebenarnya kalau orang Quraisy Mekah itu menuduh Nabi Muhammad itu jinnah sebagai gila, sebenarnya Allah menafikan perkara tersebut. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah nadhir, peringatan demi peringatan. Dan inilah yang diucapkan Nabi ketika di Bukit Safa, Ustaz, ya. Kalau kita pergi ke apa, ke Mekah tu, Safa dan Marwah. Ah, yang itu, Ustaz, ya. Rupanya Bukit Safa itu Nabi pernah ceramah kat situ. Ceramah panggil orang. Sekarang ni kecil lah, Ustaz, kan. Tapi awalnya itu kawasan berbukit. Tapi bila dah panggil, Nabi menyatakan tentang apa? Tentang azab, tentang ancaman daripada Allah SWT. Mereka yang tak suka dengan ancaman ini biasanya orang-orang besar lah. Yeah. Dia kacau daun je lah ni, kan. Jadi akhirnya macam mana mereka nak mengalahkan Nabi ialah dengan membunuh karakter dia. Yeah. Ya, menyatakan dia gila. Tapi sebenarnya mereka tak boleh buktikan dari segi rekod. Pasal apa? Rekod Nabi ini orangnya normal dan orangnya jujur, yeah, al-amin. Jadi mereka sebenarnya bercakap dengan sesuatu yang tidak ada asas. Jadi Allah menyatakan bahawa mal bisahibihim min jinnah itu adalah satu perkara untuk mengembalikan mereka semula kepada kebenaran. Jangan sampai istidraj, maksudnya terus bermaharaja lela ataupun karam dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika mereka berada di Mekah. Apalagi yang Allah seru pada mereka, Allah suruh mereka untuk memerhatikan kepada kerajaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 185 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu ayah yang dikasihi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 185 kita nak baca. Bermula dengan awalam juga, sama dengan ayat 184, awalam, yakni yang tadi, ya tafakkaru, yakni awalam yang zuru pula, eh? Baik, dan satu kalimah perlu kita beri perhatian, iaitulah pada fabi'ayyi hadithim ba'dahu, eh? Fabi'ayyi hadithim ba'dahu, huruf had kat situ kita nak jaga. Mari kita cuba ayat 185 dengan taranum jiharkah, ataupun jiharkah, eh? A'udzubillah minasyaitanirrajim. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا Allah Nazim, ayat yang ke-185, Allah menyeru kepada orang-orang yang lalai, maksudnya, untuk terus menyegarkan kembali ketauhidan dengan memerhati kepada apa? Malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai', iaitu kepada langit, bumi dan apa sahaja yang Allah ciptakan. Perhatikan pada makhluk-makhluk itu, yang zuru itu tengok dengan lama sikit, lama. Sehingga ia membawa kesan kepada mata hati. Kalau tidak, dia sekadar ro'a saja, dia tengok macam itu saja, imbas lalu. Tapi yang zuru ini perhatikan lama sikit.
Jadi sebabnya kalau kita tengok bintang pun saatnya, dia tak boleh tengok gitu saja. Dia kena tengok cari itu, baru kita nampak dia punya dia punya zodiak ataupun dia punya apa, susu galurnya, dan orang yang berada di padang pasir itu dia tahu, oh ini utara, ini selatan. Dia kena perhati lama sikit. Dia tak boleh sekejap saja. Sama macam Al-Quran ya, apabila kita perhatikan lama tu baru kita nampak, oh sebenarnya Allah cakap apa, wa an asa an yakuna qad qataraba ajaluhum. Ya, apa maksudnya, iaitu dan mungkin boleh jadi ia dah dekat dah dengan ajal dia. Mengapa bila kita perhatikan itu dekat dengan ajal? Pasal sebenarnya perhatikan bintang, ada bintang dah mati tak? Betul. Dia sampai kat kita tu baru nampak, tapi sebenarnya bintang tu dah mati. Betul. Kalau orang tengok dengan ilmu kan, dan semua benda ini ada saat mati ajalnya. Samalah yang memerhati itu pun entah-entah dah dekat dah waktu ajal, dah cukup-cukup lah tu. Lebih kurang begitu kan, cukup-cukup lah yang istidraj tadi tu, kamu ni degil kepada Nabi, degil kepada Allah, cukup-cukup lah, dah dekat dah kan. Dan Allah kata apa di hujung itu, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ kan. Dan maka perkabaran manakah lagi setelahnya mereka hendak beriman. Itu terjemahan Ustaz kan, tapi bahasa kita ni ialah, kalau Nabi punya cakap tak nak ikut, cakap daripada Allah yang menjadikan, yang berkuasa, yang menjadikan segala-galanya tak nak ikut, ya, padahal kamu tu dah dekat nak mati dah, lebih kurang begitu. Kau nak ikut cakap siapa? Lebih kurang begitu. Ya, nak ikut cakap siapa? Jadi, nak menceritakan bahawa kalau orang itu sunnah Nabi pun tak nak ikut, tak nak belajar, Quran pun tak nak belajar, tak nak ikut, nak ikut cakap siapa? Kan? Nak ikut cakap manusia namanya Donald Trump. Kan? Kalau Donald Trump, kita doakan hidayah, ikut Quran Sunnah, okey. Okay. Kan? Tapi kalau dia tak nak ikut Quran Sunnah, maksudnya perkataan Allah yang hebat pun tak nak ikut, ni degil yang amat. Kan? Jadi ayat yang ke-185 ini, bila Allah mengatakan فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, sebagai satu amaran dan juga peringatan kepada kita bahawa ambillah serius terhadap Al-Quran ini. Kita ni nak beriman dengan perkataan siapa lagi? Betul. Kalau bukan perkataan daripada Tuhan yang amat-amat ihsan, yang menjaga kita, yang menyayangi kita dan nak menawarkan kasih sayang sampai ke syurga sana. Membawa pada resolusi kita pada kali ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah tidak berbangga melakukan dosa sehingga menggelapkan hati dan lalai daripada taubat. Itu namanya istidraj sebentar tadi. Yang kedua, gunakan mata hati dan akal fikiran kita untuk mengenali orang yang baik, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang baik sekitarnya, dan sudah tentunya mengenal kepada Tuhan Asmaul Husna dengan nama yang baik-baik. Yang ketiga, melihat dan menghayati kebesaran Allah agar bersedia dengan kematian, kerana semua itu ada clue bahawa yang ada akhirnya akan padam, yang terang akhirnya jadi gelap, dan yang hidup pasti akan bertemu dengan ajalnya, untuk kita membuat persediaan dengan kembali kepada kata-kata Allah, kata-kata daripada Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dapat melihat dunia ini dengan pandangan wahyu, bukannya pandangan hawa nafsu. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fahs. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Duhai Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Terima taubat kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon ke hadratmu ya Allah. Kurniakanlah petunjuk dan hidayahmu memandu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah. Jauhkanlah daripada kami sifat-sifat yang boleh merosakkan, mencacatkan amal soleh kami ya Allah. Dan akan tetapi ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami amalan yang diterima, dimakbulkan, diangkat olehmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa dan juga menerima amal kita pada hari ini, yang lepas sebenarnya, yang akan datang. Dan kita menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk sama-sama menyumbang dan juga cadangkan
pelbagai cara untuk kita sama-sama memastikan bahawa Al-Quran ini saatnya seruan Allah tadi fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dah dekat dah kubur kata mari tu ya, tak, nak dengar cakap siapa lagi kan yeah. Bila lagi nak baca Quran, dan moga-moga dengan kita membaca Al-Quran, membaca, memahami sunnah kata-kata daripada Rasul, ianya mengelakkan kita daripada lalai sehingga kita dah masuk kubur saatnya yeah. Masuk kubur ni memang tak lalai dah Allah. Tapi ianya sudah terlambat untuk menyimak kalam daripada Tuhan. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk terus kita memahami kalam daripada Tuhan. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته.